Sebanyak 4 unit kapal penangkap ikan yang berlabuh di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku terbakar Minggu 7 April. Kejadian diduga karena adanya korsleting listrik dari kapal KM Sinar Cemerlang sehingga api merembet dan membakar 3 kapal lainnya. Akibatnya belasan anak buah kapal dievakuasi oleh TNI Angkatan Laut. Dalam keterangannya Senin 8 April, Dan Lanal Aru, Letkol Laut Prasetyo Agus Haryadi mengatakan, 4 penangkap ikan yang terbakar adalah KM Napoli, KM Sinar Cemerlang, KM Mina Perdana 07, dan KM Putra Leo Cemerlang. Ditambahkannya, dalam kejadian ini tidak adanya korban jiwa dan para ABK yang terluka langsung dibawa ke Markas Lanal Aru guna menjalani perawatan kesehatan. Pada saat kejadian, 4 kamla barakai dari Lanal Aru melaksanakan patroli sehingga dengan cepat membantu menyelamatkan para ABK yang sedang mengalami musibah. Jumlah 13 orang ABK saat ini diselamatkan oleh 4 kamla barakai dan akan melaksanakan perawatan kesehatan sementara di Lanal Aru. Dia menambahkan selama hampir 1 jam upaya pemadaman dilakukan oleh personel Lanal Aru. Kerugian akibat kebakaran 4 kapal ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ambon, Maluku, tim kantor Berita Antara mewartakan.